selamat datang di rumah kita berdaya. Nah, teman-teman, perkenalkan saya Bahrul. Saya adalah sementara ini menjadi ketua Pokja UMKM dan sekaligus menjadi ketua koperasi rumah kita berdaya. Nah, ini kita mengawal gerakan pemberdayaan UMKM lewat pendirian pusat oleh-oleh, coffee shop dan juga bakery and pastry di tempat ini. Rumah kita berdaya adalah sebuah gerakan kemandirian, pergerakan dari komunitas usaha mikro di Kabupaten Lumajang yang memiliki visi-misi untuk dan ingin berdaya ke depan. Rumah kita didirikan untuk visi-misi itu. Dari tempat yang upgrade, dari tempat yang saya pikir enggak layak, dan disulap sama Mas Arif. Dalam hal ini Mas Arif adalah CEO-nya Astana Lab. Alhamdulillah konsep yang sudah kami paparkan kepada Astana Lab ditangkap dengan sedemikian rupa sehingga mereka, Astana Lab, mampu memberikan sebuah gambaran-gambaran lewat fisik-fisik yang tidak saya pikirkan. Dan ini menjadi sebuah hal baru bagi kami dengan media, dengan arsitek yang seperti gaya, seperti unfinished concept. Ini membuat sebuah daya ganggu yang sangat positif bagi teman-teman rumah kita berdaya untuk lebih semangat. Dan saya berharap kepada teman-teman Astana, out of the box adalah kunci dari sebuah gerakan pengembangan UMKM. Dan sudah dicontohkan plafon. Nah, plafon ini adalah gambaran sesuatu yang tidak dipikirkan sama kita dan kita mampu meng-create itu yang jelas dengan Astana Lab yang menjadi kreatornya. Dan saya pikir ini out of the box banget. Dari produk rumah yang dulunya jelek, yang gak karu-karuan, ini menjadi yang seistimewa. Ini masih tahapan 40%. Terima kasih kepada Astana Lab yang sudah mensupport rumah kita berdaya mulai sejak awal sampai, kami berharap sampai pengurangan ini selesai. Ini masih tataran 40% dan kami rumah kita berdaya sudah merasa terbantu sekali dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya berharap 60% berikutnya menjadi sebuah ide gagasan yang wow, yang kami tunggu ke depannya. Saya berharap Astana Lab hadir untuk mencitrakan gerakan rumah kita berdaya. Saya Muhammad Baru Wahid, undur diri, dan saya mengucapkan salam berdaya.